Nasib apes dialami Sri Lestari ketika mobil Honda Brio yang dikendarainya tercebur ke Bengawan Solo. Insiden ini terjadi di aliran sungai Kalianyar, Kampung Sawah Karang, Kelurahan Jebres, Solo pada Rabu 15 Maret 2023 pukul 9 pagi. Mobil dengan plat nomor AD1748DH meluncur dan sempat terbalik satu kali. Bagian depan menatap parapet Kalianyar sebelum terjun ke sungai. Honda Brio tersebut hanyut hingga 100 meter dari titik jatuh. Sementara Sri Lestari sempat terseret arus hingga 400 meter. Dilansir Tribun Solo, Sri hanyut setelah dia berhasil keluar dari mobil. Tak lama, Sri mendapat pertolongan dari tetangganya yang melihat insiden tersebut. Dia dibawa naik hingga ke atas parapet. Setelah itu, Sri langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dicek kondisinya. Kemungkinan dia tidak mengalami luka berat karena airbag yang ada di mobil bereaksi saat terjun ke sungai. Selamat menjelaskan, korban rencananya berjalan menyetir bersama Wisnu, namun malah mendapat kejadian malang. Mengira sudah menginjak pedal rem, Sri alih-alih menekan pedal gas. Mobil langsung nyelonong masuk ke sungai, terangnya.